Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dedi di channel Dezankraf, channel seputar pisau dan bilah. Mudah-mudahan teman-teman sekalian, di mana saja teman-teman berada, senantiasa dalam keberkahan, kesehatan, dan selalu dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih buat teman-teman yang masih menyaksikan tayangan video dari channel YouTube saya. Bagi yang baru bergabung, silahkan di subscribe terlebih dahulu agar senantiasa update review terbaru produk-produk dari Dezankraf. Dan kali ini Dezankraf hadir dengan produk terbaru, sudah nampak di hadapan kita. Ada 20 piece, produknya berupa pisau belakas ya. Pisau belakas, terinspirasi dari pisau cacah khas Bali nih, belakas Bali atau pisau cacah. Tampilannya seperti ini teman-teman. Cakep. Ada 20 piece ya teman-teman ya. Mari kita kupas spesifikasinya. Pisau belakas, belakas Bali atau pisau cincang, pisau cacah. Material bilah yang digunakan menggunakan baja per mobil, spring steel. Panjang bilahnya di 16 cm. Panjang bilahnya 16 cm. Kemudian bagian terlebar, lebar bilahnya 5,5 cm. Ketebalannya di 5,5 mm. Jadi cukup tebal, kokoh ya. Kemudian gagangnya menggunakan kayu sonokeling, teman-teman. Kayu sonokeling dipin ya. Paksinya cukup panjang, paksinya panjang. Kemudian menggunakan selot atau karah kuningan. Kemudian aksesoris ring di bawahnya juga kuningan ya. Cakep sekali. Kali ini kayu sonokelingnya di clear ya. Aksen-aksen ukiran minimalis menambah kesan cakep. Aplikasinya untuk apa ini pisau belakas ini teman-teman? Ini aplikasinya untuk cincang-cincang ya. Untuk cacah-cacah, cincang-cincang. Jadi multifungsi ini teman-teman. Bisa untuk cincang ayam, daging. Ayam, daging, bahkan untuk sayur-sayuran juga masih asik ini. Kelapa. Bagi yang jualan kelapa enak banget ini. Untuk kayu, bambu juga sangat mampu ini. Untuk tulang iga, tulang rusuk juga asik ya. Kalau untuk tulang, ya sebenarnya bisa saja. Tapi saya rekomendasikan kalau untuk tulang lebih safe, lebih aman itu pakai produk kapak saya. Ini kalau tulang rusuk, tulang ayam masih oke. Tulang rusuk, tulang iga masih oke nih. Ini meskipun hidden tank tapi jangan khawatir teman-teman, ini sudah konstruksinya sudah dipikirkan sedemikian rupa ya. Jadi ini dijamin tidak akan lepas copot. Kalau sampai digunakan kemudian lepas copot, diganti dengan produk yang baru gratis. Jadi ini dijamin aman ya. Sebenarnya konstruksi hidden tank ini untuk penggunaan lebih enak daripada full tank teman-teman. Untuk hidden tank ini sebenarnya kalau dipakai kerja bahkan lebih nyaman dari full tank ya. Karena ketika, apalagi untuk golok, untuk bilah-bilah tebas ya. Untuk bilah-bilah tebas, ketika digunakan bekerja untuk bacok-bacok, untuk tebas-tebas tuh, bahkan lebih nyaman sebenarnya dengan bilah-bilah full tank. Karena apa? Ya karena tidak mudah lelah, selain bobotnya tidak terlalu berat juga. Ketika terkena benturan itu, kalau full tank itu, tangan kita itu akan cepat lelah karena benturan-benturan itu akan sangat terasa di tangan kita, jadi menyebabkan cepat lelah. Mungkin yang dikhawatirkan konstruksi hidden tank itu dikhawatirkan apa, gagangnya takut lepas gitu. Tapi tenang saja, ini sudah dijamin anti copot ini. Kalaupun lepas, kan kita ganti dengan produk yang baru. Tenang saja.
semuanya sama ya spesifikasinya ya. Wilah finishing bilahnya ini satin teman-teman, satin. Kemudian geometri bilahnya double bevel ya. Jadi ada bevelnya sini, double bevel. Jadi emang disesuaikan untuk peruntukannya ini. Nyaman sekali dipakai ini, karena bobotnya ini juga ringan teman-teman. Kurang lebih bobotnya ini hanya 390 gram. Jadi tidak ada setengah kilo bahkan, 400 gram juga tidak ada. Jadi sekitar saya timbang itu kisaran 390 gram. Berat tanpa sarung ya teman-teman ya. Jadi nyaman sekali digunakan untuk pekerjaan sehari-hari. Cincang ikan, ayam, ikan, ataupun kupas-kupas kelapa, sangat mumpuni ini. Kemudian sarung yang digunakannya sarung kulit. Sarung kulitnya juga tidak terlalu tebal ya. Jadi ya standar saja. Disesuaikan. Ini harganya sangat terjangkau teman-teman. Cakep ya. Harganya hanya di Rp160.000 teman-teman. Rp160.000 saja teman-teman sudah mendapatkan pisau cacah secakep ini. Rp160.000. Sudah beserta dengan sarung kulitnya. Semuanya sama teman-teman. Semuanya sama. Kurang lebih dimensinya serupa. Tebel-tebel ya teman-teman ya. Ini 5,5 mili. Jadi kokoh. Ini walaupun cakep tapi benar-benar bisa digunakan untuk bekerja teman-teman. Dan ketajamannya semuanya sudah dikondisikan untuk siap kerja. Jadi siap pakai semuanya. Cakep ya. Bagi yang berminat tertarik untuk menambah koleksi bilahnya langsung hubungi nomor WA yang tertera ya teman-teman ya. Sangat terjangkau Rp160.000. Rp160.000. Setelah ini kita review ketajamannya teman-teman. Silakan. Nah, kita coba review ketajamannya teman-teman. Review singkat ketajamannya. Pokoknya ketajamannya sudah siap pakai ya. Untuk bilah-bilah cincang tajamnya seperti ini sudah. Wih. Sudah dikondisikan semuanya. Tajam semua teman-teman. Pokoknya sudah siap pakai. Silakan teman-teman. Nah ini teman-teman, ini tampilan depannya ya, penampakannya nih, ketika dipegang seperti ini. Belakas Bali ini, pisau cincang, pisau cacah. Nyaman sekali, genggamannya juga nyaman. Jeper, panjang bilahnya 16 cm, terlebarnya 5,5 cm, tebalnya 5,5 mm, cakep ya. Gagangnya sonokeling dipin. Nyaman ini teman-teman. Walaupun tidak full tang ya, tapi jangan khawatir tidak akan, insya Allah sudah di kondisikan nih konstruksinya. Paksinya panjang, dicor dengan lem dan dipin dengan pin kuningan nih. Bahkan untuk kerja sebenarnya bilah-bilah hidden tang ini lebih nyaman teman-teman. Kalau full tang ketika kita pakai itu getarannya karena besinya nyambung sampai gagang ya. Kalau full tang itu cepat lelah tangan kita. Tapi kalau hidden tang ini lebih ringan. Ini bobotnya hanya
390 gram. Double bevel ya. Tuh V-nya itu. Double bevel. Satin, polisatin. Nih bagi yang usaha kelapa, jualan kelapa enak banget nih. Ringan, tajam. Tajamnya awet juga. Sangat tajam. Dan lengkapi dengan sarung kulit. Sarung kulitnya standar ya, tidak terlalu tebal. Disesuaikan dengan harganya yang sangat terjangkau, Rp160.000. Nah, setelah ini kita tes untuk cacah-cacah kayu, teman-teman. Silakan.